Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Eri di channel Eri Bikis. Pada kesempatan kali ini aku mau mereview rumah klaster Plikan ya. Rumah ini tipe 30/60, persembahan dari Puri Jaya ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke video, tentunya jangan lupa like, subscribe, and komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut review di bagian fasadnya dulu dan carportnya ya. Nah, untuk bagian carportnya di sini ukurannya 3 meter, panjangnya 4 meter setengah ya teman-teman. Nah, di sini ada talang air, jadi air mudah ke depan ya teman-teman. Untuk sebelah sini kita bisa manfaatin buat kolam ikan atau taman ya, tergantung selera kita masing-masing ya. Nah, di sini untuk bagian jendelanya ini menggunakan kusen aluminium. Untuk gentengnya ini menggunakan kusen beton ya teman-teman. Nah, untuk area sebelah sini ada teras. Untuk teras ya kita nyantai di sini ya. Mari kita masuk ke bagian dalam. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Saya dengan Vera, marketing in-house-nya Grand Natapia. Ini klaster Plikan di Puri Jaya, Pasar Kemis, Tangerang. Ini rumah ini harganya berapa sih, Mbak? Ini harga KPR-nya 403, DP bisa dicicil selama 18 bulan. 18 bulan. Nah, untuk denah-denahnya nih, ukuran ruang tamu berapa sih, Mbak? Nah, untuk ukuran ruang tamu ini 2,5 x 4 meter. 4 meter, untuk keramiknya di sini? Keramiknya ukuran 40. 40 x 40. Iya. Rumah ini sih menggunakan dinding apa sih, Mbak? Bata merah, double dinding ya kita ya. Jadi sama tetangga temboknya masing-masing. Oh, jadi double dinding bata merah. Untuk plafonnya pakai apa? Pakai gypsum. Iya. Rumah ini ada berapa kamar sih, Mbak? Semua di sini ada 2 kamar. 2 kamar. Oke, kita review di bagian kamar yang pertama dulu. Oke. Ini kamar anak. Nah, ini untuk kamar anaknya nih Pak, ukurannya 2,5 meter x 3 meter. Oke, cukup luas ya buat kamar anak. Nah, ya untuk silingnya tinggi lumayan tinggi, ya. Nah, untuk sebagian apa? Bagian pencahayaan, sirkulasi udara, ada jendela gitu. Iya, jendelanya besar dan posisi kita lah ini kan ruang anak ada di depan ya. Jadi untuk pencahayaan udah bagus kan. Ya, jadi pintunya menggunakan apa sih, Pak? Kita pakai double drip light. Dan itu buat apa ya? Nah, di kita tiap kamar itu sudah disiapkan instalasi AC. Baik, kita review di bagian selanjutnya. Oke, kita ke kamar mandi ya, Pak ya. Nah, di sini untuk pengairan ini pakai air apa? Pam aetra. Pakai pam ya? Aetra, ya. Oke, kita review ke ruangan selanjutnya. Oke, kita ke kamar utama ya, Pak. Nah, ini untuk kamar tidur utamanya, Pak Eri. Ukurannya 3 x 3 meter. Untuk jendelanya juga kita udah ada ya di sini ya. Kita jendela sama ya, pakai aluminium juga walaupun di dalam. Terus keramiknya juga kita masih sama. Ukuran 40 ya. Iya. Nah, bagian pintu sama. Pintu sama ada berbeda ya. Dan kita juga udah ada instalasi AC ya tiap ruangan. Untuk plafon sama pakai gypsum ya. Yuk kita review di bagian dapur ya. Oke, kita selanjutnya ke dapur ya.
Nah, ini untuk bagian dapurnya, Pak Eri. Ukurannya di sini ukuran 2 kali 3 meter. Cukup luas ya, Mbak ya. Di sini juga sudah ada meja kompornya. Ini dicor dan sudah di keramik. Buatlah. Terus di sini kita ada space kosong ya. Ini biasanya dipakai orang itu untuk tuang cuci, tapi terserah konsumennya. Di sini juga kita temboknya udah tinggi. Tinggal tambah genteng sedikit aja. Nah, rumah ini yang dibangun berapa unit sih, Mbak? Untuk klaster perikan itu kurang lebih ada 200 unitan. 200 unit. Nah, kalau ke ini apa? Ke bandara berapa menit? Bandara dari sini kurang lebih 30 sampai 45 menit. Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Kalau exit tol sini apa dekat? Kita paling dekat di Cikupa, itu kurang lebih 10 menit. 10 menit. Nah, bagi teman-teman yang mau beli rumah di sini gimana nih? Ayo, silakan hubungi Vera di 0813-8890-6636. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tentunya subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.